Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Nah, oke, baik. Saya mau bahas mengenai putusan Mahkamah Konstitusi, ya. Putusan Mahkamah Konstitusi itu atau MK itu sifatnya mengikat, final dan mengikat, ya. Nah, namun apabila ada pihak atau masyarakat tidak terima atau tidak puas dengan isi putusan Mahkamah Konstitusi, ya, apakah ada upaya hukum yang dapat dilakukan? Nah, ini terkait upaya hukum, ya, terkait putusan Mahkamah Konstitusi. Bisa nggak sih dilakukan upaya hukum seperti banding, kasasi, PK, dan lain-lain? Nah, oke, baik teman-teman, ya. Nah, jadi ingat ya, putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat final dan mengikat. Nah, itu ya. Nah, jadi pembahasannya seperti ini ya. Tonton terus video ini sampai selesai. Nah. Putusan Mahkamah Konstitusi itu setelah diucapkan dan dibacakan itu memperoleh kekuatan hukum tetap, ya. Sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Nah, itu artinya final dan mengikat. Final and binding, ya. Nah, adapun yang dimaksud putusan Mahkamah Konstitusi yang memiliki kekuatan hukum mengikat adalah putusan Mahkamah Konstitusi itu berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, ya. Ya, jadi berlaku semua masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi setelah mendapat putusan maka tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh, ya. Tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh, teman-teman, ya. Nah, baik itu upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya. Nah, oleh karena peradilan Mahkamah Konstitusi merupakan proses peradilan pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat, maka terhadap putusan tersebut tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh, ya. Baik itu upaya banding, upaya kasasi maupun peninjauan kembali. Nah, itu teman-teman ya. Berbeda dengan putusan pada pengadilan negeri yang lain. Nah, seperti misalkan pada putusan pengadilan negeri, nah, upaya perdata ataupun pidana ketika salah satu pihak merasa dirugikan atas putusan tersebut, nah, pada tingkat pertama misalkan dia sebagai penggugat apabila perkaranya perdata ataupun dia bertindak sebagai tergugat, nah, apabila sudah diputus oleh Yang Mulia Majelis Hakim maka diberi kesempatan 14 hari, ya, untuk mengajukan upaya hukum. Nah, itu ya. Nah, upaya hukumnya apa? Nah, setelah mereka mendapatkan atau mendengar putusan dari Yang Mulia Majelis Hakim pada pengadilan negeri, maka pihak yang merasa kalah tidak puas terhadap putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum seperti pada tingkat banding, ya. Nah, upayanya kemana? Ya, yaitu pengadilan tinggi, ya. Upaya hukum banding itu, ya, ruang lingkupnya berada di pengadilan tinggi. Namun kalau di tingkat banding juga kalah, maka dia dapat melakukan upaya hukum pada tingkat kasasi, yaitu Mahkamah Agung, ke Mahkamah Agung. Nah, kalau putusan Mahkamah Konstitusi, ya, terhadap pihak yang tidak puas atau tidak terima terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka ingat seperti yang saya sampaikan tadi, tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan. Mengingat karena peradilan Mahkamah Konstitusi sifatnya pertama dan terakhir. Nah, apabila putusan yang telah diucapkan oleh
hakim mahkamah, maka itu sudah dianggap dapat berlaku dan mengikat. Final and binding, tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh, maka harus diterima, ditaati oleh seluruh warga masyarakat Indonesia. Nah, itu ya teman-teman ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan.